Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Ninja Yatani. Seperti biasa kita akan review ini untuk petani horti nih. Kita akan review benih cabe di sini di Ranca Buaya, kita bilang rancung japlak. Ya nggak tahu lah. Yang penting seperti itu. Kita punya Raja Wali Manik. Ini di sini bilangnya japlak. Rancung nggak tahu yang nama aslinya, kalau orang Ranca Buaya itu japlak. Ini harga murah-murah banget guys. Ada dari benih inti cengek letik. Wah, ini cengek letik guys, ini cengek letik bukan cengek besar. Ada lagi ini bara, ya ini udah pira banget nih, yang bara pira banget. Sama yang bintang Asia Geni. Nah, yang ini satu lagi pira ini di sini. Ois, mantap. Ada lagi benih yang lain seperti Dinara ini dari Kujang. Ada lagi guys, masih banyak. Kita review terus. Tetra hijau. Ini tetra hijau kemasan 10 gram, semua kemasan 10 gram. Ayo merapat. Yang suka nanam cabe guys, di toko Neng Jaya ready produk-produk cabe rawit. Ini ada Mutiara Bumi, nama Rama, nama produknya Rama. Ini harganya ini mantep, murah banget. Ini harganya murah, Rp25.000, Rp25.000, Rp35.000. Ya, kisaran 25.000 ke bawah, guys. Ini ada cabe Inul juga ada, guys. Yang mau merapat. Ini cabe Inul. Enggak tahu di sini bilangnya cabe Inul. Kayak gini bentuknya nih, guys. Kayak gini. Ini ada dari benih inti juga ada, guys. Nah, ini dari benih inti. Kita reviewnya untuk benih cabe rancung, cabe cengek letik di sini, japlak, apa itu apa apalah namanya, kalau orang Ranca itu bilangnya japlak. Ya, terima kasih. Kita review untuk kedepannya, kita review yang lainnya guys. Sekarang untuk benih japlak sekian dulu ya guys. Untuk yang mau order silakan ke toko Neng Jaya di Jalan Cihideung Ranca Buaya Garut dengan nomor WA 085 314 658 3499. Terima kasih.